Kalian akan punya kelas bahasa Korea, namun di sini profesor kami ingin memberitahu kalian untuk ingredient yang akan disiapkan untuk makanan siang nanti kalian. Jadi di sini kalian harus cuma melihat doang dan nanti kalian belajar, selesai belajar makan. Oke? Tolong bantu saya untuk makan ini. Saya enggak cukup. Oke, pertama. Ini itu kalau mereka orang Korea itu lebih prefer menggunakan cabe bubuk seperti ini. Kalau kita kan biasanya cabai gede ya. Gue cabai rawit mereka di sana enggak ada. Cabai mereka tuh yang gede-gede, yang panjang-panjang. Mereka tuh enggak nanam cabai rawit, yang cabai rawit mungkin enggak itu di sana. Selain dalam bentuk bubuk seperti ini, cabai mereka juga dalam bentuk pasta. Seperti ini. Ini namanya gochu. Ya. Oke. Lupa. Ini ya, pokoknya ini sama-sama cabai lah. Ini sama-sama cabai. Selanjutnya Kevin mau ya? Ini untuk bikin kimchi, isinya cabai juga nih. Pokoknya ini ingredientnya udah jadi satu, kimchi. Selanjutnya ini tepung untuk bikin kimchi. Nanti bikin ginian. Bawannya mereka. Selanjutnya ini namanya telur. Teman-teman, ini namanya telur, teman-teman. Takut salah. Lanjutnya ini namanya mie. Kita karena menggunakan mie sini lebih terjamin kehalalannya daripada mie mereka. Oke, mie sini kita pakai. Ini juga mie. Nanti yang ini itu untuk tambahan tteokbokki, mungkin yang ini untuk tambahan saya enggak tahu mau apa mereka. Selanjutnya, mereka juga di sana itu lebih banyak makan mushroom. Masih mushroom. Udah, itu aja. Sama yang ada di insyaallah kalian ini aja ya. Oke. Demikian perkenalannya. Itu namanya kompor ya, lupa maaf. Terima kasih bantuannya. Oke, itu namanya kompor dan untuk saat ini itu aja perkenalan dari kita. Selamat belajar. Nanti insyaallah kalau udah beres kalian tinggal makan. Oke, silakan kembali ke kelas. Oh,
Oke, tanya. Masih mana yang nanya? Iya.고추기름은 이제 매운맛 낼 때 하고 그 고소한 맛 낼 때는 우동들은 다 저기로 해 돼지기름으로 해 그 라드로 하긴 하는데 그 라드에다가 파랑 마늘 그러면 고소한 맛이 확 나와요 신선하네요 네 제가 신선 Hey!
사람 어디?